saya hari ini kan orang kata mau mengadakan pembentukan pengurus. Nah, kalau mau bentuk pengurus ini menurut kita pribadi, orang jangan ada rasa egois. Kenapa? Karena orang yang di luar sana juga memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang. Orang memiliki maksudnya pola pikir yang tidak sama dengan orang. Otomatis kalau orang hari ini langsung mau pilih pengurus, menurut kita itu tidak adil untuk teman-teman yang ada di luar sana. Jadi kalau seandainya hari ini orang mau pemilihan pengurus, berarti itu direncanakan dari jauh-jauh hari. Untuk apa orang datang di sini sedangkan yang lain tidak datang, akhirnya orang cuma tahu wakil ini. Sedangkan orang ingin tahu, kalau saya cuma bilang kok datang, paling orang tanya pada tempat apa. Pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau seandainya orang cuma mengikuti orang ada di sini, orang tidak datang karena orang mau datang, tapi karena memang tidak ada undangan. Alangkah baiknya sebelum orang ada pengumpulan seperti ini, orang sosialisasi dulu di rumah-rumah. Karena contoh kita saja diundang, adik saya tidak. Sedangkan saya dan dia itu berbeda, beda pemikiran. Kita suka begini, dia suka begitu. Jadi kalau saya kita dari sini ingin sampaikan pada, belum tentu dia terima. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya hari ini pemilihan, secara pribadi bukan tidak setuju, tapi alangkah baiknya cari hari-hari lain. Karena orang mau bikin organisasi ini bukan tujuan membuat cepat supaya orang terlihat hebat, tidak. Karena orang jadi seorang pemuda yang bersosialisasi di kampung ini, orang harus kerja santai tapi berjalan. Kalau saya orang dengan cepat-cepat, mawanti berareng, mawari mudui, istilahnya. Jadi ini Pak tentang kepengurusan Karang Taruna ini, kami dari kecamatan hari Senin harus sudah ada DP pengurus karena permintaan dari kecamatan. Makanya kami hari Jumat ini membuat untuk pemilihan kepengurusan. Jadi hari Senin sudah ada DP pengurus. Kalau orang mau bikin hari Senin atau hari dari hari Senin Selasa ke depan, jadi orang mau melapor apa ke bawah. Jadi ini permintaan juga, permintaan dari kabupaten. Mungkin untuk adik Abdul merasa lain tidak diundang atau seperti apa, yang penting kami dari pemerintah mengundang. Saya sudah sampaikan kepada kepala lingkungan hanya membatasi 10 orang seperti itu. Tetapi yang lain ini tidak terundang, tetap menjadi bagian dari Karang Taruna ini, bukan disepelekan atau karena tidak termasuk di sini, bukan itu. Jadi dari sini sudah, kalau terbentuk ini tetap ada dari dinas terkait lokasi penyuluhan seperti apa Karang Taruna. Jadi mungkin diundang lagi adik-adik sekalian. Iya. Makanya pada hari ini, jadi juga serba salah juga, tapi kami dari pihak kampung tetap melakukan untuk rapat hari Senin sudah ada torang P Karang Taruna. Kalau tidak ada DP pengurus, jadi torang berarti tidak menghargai dari undangan atau surat dari kabupaten. Berarti tasik kita tak apa Karang Tarunanya. Jadi sengaja hari Jumat ini, jadi kita tidak lama-lama lagi juga di sini karena terbatas dengan waktu. Karena hari Jumat kami juga memahami, yang penting torang sama-sama bagaimana, karena ini demi kepentingan kita bersama di kampung. Percuma orang di kecamatan, kamu nggak lupa pada Karang Taruna.
nah hebat orang. Orang ini tahu orang di sini itu seperti apa. Nah rupa seperti ini sebenarnya dari pemerintah dari jauh-jauh hari sebelumnya di mana keadaan saya. Jadi perlu adik-adik ketahui, sekarang korang pada masa era penyakit virus akan corona. Jadi segala sesuatu, segala kegiatan serba dibatasi, kawan. Makanya sekarang ada istilah PPKM, ya kan? Pembatasan kegiatan di masyarakat. Tingkat besar begitulah. Itu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi semua apapun dalam bentuk itu dibatasi. Nah, tapi itulah aturan Tuhan saja bisa dilanggar, apalagi aturan manusia. Banyak kita lihat tidak boleh keyboard sebenarnya. Sekarang itu sebenarnya tidak boleh ada cara keyboard. Nah, kembali lagi masalah rapat ini. Oke, kita salut buat dari Abu. Pertanyaan itu sudah bagus, tepat sekali itu. Kenapa nanti sekarang dibentuk? Betul? Nah, jadi mungkin itu adalah suatu kelemahan dari atau mungkin karena orang Opolau sibuk. Sebenarnya Karang Taruna ini itu lama, sudah lama sudah dibentuk. Nah, jadi kita minta kepada adik-adik ini, orang dulu di sini bukan untuk saling mengoreksi, bukan untuk saling mencari kesalahan, tapi tujuan kita satu, untuk membangun Kampung Kelegubu lebih indah, lebih maju ke depan. Sengaja kami telah mengundang perwakilan kampung hanya 10-10 remaja, 10 orang, karena dengan adanya pandemi. Tadi kita sampaikan, semua kegiatan dibatasi, jadi tidak bisa diundang banyak. Jadi kita mohon kepada adik-adik yang di sini, tolong tolong berpikir ke depan lagi. Jadi orang harus paham, siapa cuma kurang orang. Ya kan? Tapi kalau tanya berpikir, ya pertanyaan seperti tadi, kenapa tidak boleh banyak orang? Karena tidak berpikir. Maka kalau tadi, sebelum bertanya, berpikir terlebih dahulu. Jadi kami mewakili Kapital Laut, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali kepada adik-adik yang sudah datang. Walaupun yang punya undangan tidak datang, tapi adik-adik yang diundang, jadi saya terima kasih. Terutama yang tidak diundang namun datang. Nah, nantinya adik-adik ini yang sebagai penyambung lidah. Selama ada metode kemajuan kampung, kita siap. Yang penting demi kemajuan kampung. Tapi kalau kita dipilih jadi pimpinan tukang menyambung, kita tidak siap. Dipilih kita ketua tukang memamabung, kita tidak siap. Kenapa? Mencemarkan nama kampung. Jujur kita bilang, nama kampung telah kubah itu dulu tercoreng jelek sekali. Di setiap musrembang, di setiap acara medasing, tahunan, Kelekubu nomor satu perjadian ayam terhebat. Terus terang kita sampai ke arah pulau di sini. Tapi bagaimana caranya para pulau berkreasi? Bagaimana caranya para menyampaikan kepada saudara-saudara? Tolong hentikan penyambungan. Kalaupun mau nyambung, jangan sampai saya tahu. Alhamdulillah aman Kelekubu. Nol sekarang telah buat perjudian hebat. Sekarang pun ada, kita tahu. Tapi hati-hati, jangan sampai kita tangkap. Buat adik Abdul, buat rekan-rekan adik-adik sekalian yang ada di diskuan orang ini, anda-anda adalah perwakilan. Jadi dari sekarang, belajar memimpin kampung. Bagaimana caranya untuk bikin kampung lebih indah? Ada lagi pertanyaan, masukan? Ini kalau masalah tentang kita tentang Karang Taruna itu dibentuk tahun 2010 kalau tidak salah. Itu dari peraturan Menteri Sosial. Kalau tidak salah nomor 77 tahun 2010, tentuan Karang Taruna itu pernah 3 tahun. Tapi setelah direvisi lagi, dibentuk itu diubah dari 25 tahun 2019 itu Karang Taruna 5 tahun dengan tempatan untuk Karang Taruna. Itu pun dibentuk itu kalau tidak salah umur 13 sampai 25 tahun yang boleh masuk di Karang Taruna. Terlalu banyak saja kalau 13 sampai 25 tahun, berapa banyak usia yang bisa diberikan untuk
Saya sangat apresiasi sekali kepada perangkat kampung, terutama Bapak Kapita Laung, Bapak Jeffrey Lambayang, karena sudah membentuk pengurus Karang Taruna Kampung Kelekuba Induk. Jadi kami sangat mengharapkan kedepannya adik-adik ini bisa bekerja sama dengan perangkat kampung, dengan kami sebagai Babinsa, dengan rekan saya sebagai Babinkat Timas, rekan saya Pak Wahyudi. Jadi karena pemuda ini adalah ujung tombak Kampung Kelekuba Induk, jadi kami sangat mengharapkan mereka bisa berkarya, bisa berinovatif untuk membangun kampung ini biar lebih baik dari seperti sebelumnya. Terima kasih. Kami pemerintah Kampung Kelekuba sangat berapresiasi. Jadi kami sangat mendukung juga tentang Karang Taruna ini. Jadi kami tetap melaksanakan pembinaan kepada adik-adik sekalian untuk kedepannya yang lebih baik. Dan Karang Taruna ini kami juga sudah membentuk satu organisasi. Nah, alhamdulillah pada hari ini 4 Juni 2021 telah terbentuk. Kami sangat berapresiasi kepada adik-adik sekalian. Semoga dalam pelaksanaan tugas ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Di sini mudah-mudahan masalah-masalah sosial seperti lingkungan, masalah lingkungan hidup, masalah kebersihan, semua masalah yang ada di kampung bisa membantu juga. Di sini dibuat untuk membantu pemerintah desa yang ada di Kampung Kelekuba ini. Ya, terima kasih. Jadi Pak, ada visi-misi mungkin ke depannya atau ada tujuan mungkin? Mungkin visi-misi dari Karang Taruna sudah jelas, itu yaitu tentang organisasi, tentang sosial, yaitu dari pemerintah, kementerian pemerintah, peraturan pemerintah, peraturan menteri sosial sendiri, bahwa itu sudah menjadi kegiatan sosial itu akan ditingkatkan melalui Karang Taruna. Ini yaitu organisasi pemuda pembantu sosial yang ada di Kampung Kelekuba. Ya, terima kasih. Apa mungkin ada pesan-pesan Pak untuk teman-teman remaja yang lain yang hari ini tidak sempat hadir? Ya, teman-teman remaja jangan berkecil hati, karena organisasi ini hanya kita bentuk untuk meningkatkan apa yang ada di Kelekuba Induk itu sendiri. Ya, mungkin nanti ke depan kita undang juga dalam, karena tidak mungkin hanya sebagian ini saya, nanti ke depan ada juga yang dari undang-undang dari teman-teman sekalian. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya sangat bangga, dan ini sebenarnya sudah menjadi mimpi saya selama ini untuk di Kampung Kelekuba tercinta ini sudah diadakan yang namanya Karang Taruna. Karena dari dulu kita suka seandainya torang ini bagaimana tak kumpul, tapi akhirnya hari ini so ada dasar bahwa Tora ini so mulai ada pergerakan untuk mau lebih baik selanjutnya. Apa kedepannya ada visi dan misi mungkin untuk organisasi Karang Taruna Kampung Kelekuba Induk ini Pak? Ya, kalau visi dan misi otomatis kami pasti itu ada, tapi itu masih kami bicarakan dulu terlebih dahulu dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau dari saya, pertama-tama saya ini akan pulang, saya akan memanggil teman-teman yang tadi tidak datang untuk saya rangkul, dan selebihnya itu akan kami bicarakan dengan tim, dengan anggota-anggota yang lain. Ada pesan-pesan mungkin buat remaja-remaja yang hari ini mungkin yang sempat hadir maupun yang tidak hadir? Untuk teman-teman yang hadir, terima kasih karena kalian sudah menempatkan waktu kalian untuk hadir di tempat ini. Untuk yang tidak hadir, jangan berkecil hati karena kami akan merangkul kalian semua. Terima kasih. Baiklah, saya sebagai selaku anggota Karang Taruna, bagaimana kita mengembangkan desa itu dari kita masing-masing sebagai anggota. Jadi menurut Bapak ini positif atau? Sebagai itu kegiatan positif, sebagai mengembangkan desa kita maksudnya. Mengembangkan masukan desa. Ke depannya untuk Kampung Kelekuba Induk? Masukan ke depannya supaya kita bisa apa itu mengembangkan masing-masing dan memperbaiki desa kita maksudnya. Perbaiki desa kita. Permisi deh, mau bertanya. Selaku anggota daripada organisasi Karang Taruna Kelekuba, bagaimana dek mau sikapi ini? Apakah dek senang dengan kegiatan ini atau bagaimana?
Ya, saya senang dengan kegiatan ini. Apa Dek, ada tujuan kedepannya supaya lebih kampung kalau gubuk ini lebih maju kedepannya? Panika.